Tapi dia odd eye, jadi matanya beda kanan kiri. Oh iya benar. Di sampingnya itu ada tanda hati love. Oh my god, makanya si lu. Dia juga juara mulu. Dia. Ini dua sama ibunya juga juara mulu. Ini ibunya nyamatnya. Lu yang datang pertama itu dulu. Iya, ini yang pertama tuh yang sama ini. Hai, selamat datang. Sini. Bagi dia kalau misalnya di tempat panas, hasilnya kupingnya ke atas dia. Jadi harus dingin terus. Oh, dia harus dingin terus. Asik, awas ya jangan mati. Guys, giveaway akan gue hibahkan. Nah, sekarang menuju 9,1M subscribers ada Baby Giant Pardalis dan juga Arwana Super Red 45 cm. Syaratnya gampang, tinggal follow IG 88 Torto dan juga 88 Red Gallery. Giveaway dibagi pas di 9,1M subscribers. Makanya jangan lupa subscribe. Jadi dia tuh, ini si mayones ini sekarang akhirnya udah diangkat. Anak pertamanya cuman yang selamat cuman satu. Oh, jangan dilawan sayang. Boleh, ya. Coklat ya warnanya ya? Coklat hitam. Oh, gold tabby. Lucu. Mati. Terus ini yang kedua kali lahir tuh kemarin 7. Terus sisa satu. 7. Iya. Beranak 7. 7 apa? Iya, 7. 7. Yang survive 1 doang. 7 apa 6 ya, lupa deh. Pokoknya yang sisa 1 doang. Jadi akhirnya harus diangkat rahimnya karena dokternya bilang itu udah beres, udah bersih. Katanya itu cuma organ dalam, ternyata tuh bayinya ketinggalan satu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadinya penyakit. Jadinya penyakit. Aduh, yang mana itu? Iya, jadi akhirnya rahimnya diangkat dia. Tapi amdal. Tapi sisa 1 ini anaknya. Nih si Milub. Tapi si Milub itu jadi juara terus. Iya. Ini ada fotonya juga nih, ada piala-pialanya juga. Tuh dia tuh lihat nih, ini ada ininya dia tandanya. Oh yang ini. Dia matanya beda kanan kiri. Jadi ini lahir di sini. Lahir di sini. Oke. Okay. Tapi ada satu yang baru, yang masih bayi, yang hitam. Ah, belum datang. Bukan itu. Bukan, ini mah yang lama. Belum datang, tapi kamu udah gendong. Tapi lagi karena di sini tempatnya masih penuh, karena aku belum pindahan. Jadi aku titip dulu di breedernya. Ya, jadi ada satu kucing, jenisnya apa? British Shorthair, tapi warnanya hitam dan besar. Oke. Okay. Nih. Gi, ada kenang-kenangan dari kita, Gi. Nih. Oh, makanan kucing. Ya, makanan kucing. Makasih. Ya. Ada gambar bayi mama akunya juga. Oh, iya, aku pernah nih, pernah. Iya. Makasih, A. Thank you, ya. Makasih, thank you, ya. Life cat. Yes, thank you dari Evopet. Thank you. Emang
punya juga kucing? Ini, wah, punya banyak juga, tapi beberapa jenis. Ini emang lu tuh sukanya itu ya, short hair ya? Iya, soalnya aku gak selalu, aku dulu waktu kecilnya tuh punya Himalayan banyak, tapi bulunya itu loh panjang. Jadi aku waktu itu akhirnya berapa belas gitu udah akhirnya dilepas semua. Tapi gue baru tahu Tete tidak hanya pelihara kucingnya saja tapi juga berprestasi, berarti fasilitas dan juga kualitasnya juga keren. Oke, ini dia ya, koleksi. Ada tim, maksudnya ada yang groomingnya tuh juga bagus, ada tim dokternya juga, jadinya biar terawat gitu. Keren, itu salah satu bentuk tanggung jawab kalau kita punya binatang peliharaan. Wih, bener banyak, Gi. Gue kok baru tahu ya? Nagita Slavina dengan koleksi kucing-kucingnya. Thank you, Gigi. Terima kasih, A, dibawain makanan. Thank you. Dah, assalamualaikum. Guys, guys, jangan lupa ya follow Instagramnya Evopet dan juga YouTube channelnya ya. Cus, banyak produk-produk barunya loh, beneran dari Evopet.